Halo guys, kembali lagi di channel gue Ras Gaming. So, jadi guys, kita kembali lagi di channel gue dan jadi guys, di video kali ini gue bakalan memainkan game horror lagi. Dan jadi guys, game horror apa itu? Ini dia guys ya, kalian sudah lihat. Di sini gue bakalan memainkan toystory.exe karena ini kayaknya sih bakal ada jumpscare lagi. Oke guys, jadi gak ada intro, gak ada apa-apa guys ya. Tiba-tiba kita jadi si ini guys, mainan yang dinosaurus itu ya, Rex ya kalau gak salah namanya. Ya udah, jadi di sini kita ada di bisa lompat guys. Oke, itu kenapa ada suara-suara? Kayak suara desah gak sih? Ya udah guys, jadi di sini kayak ada suara. Gak tahu ya, ini suara aneh guys, tapi yaudah deh, kita bakalan coba. Oke, kita bakalan pelan-pelan. Itu suara apaan guys? Oke, tiba-tiba berubah gini guys ya. Kita katanya gak bisa kabur guys katanya nih ya. Wih. Waduh. Kok gua langsung feeling gua berubah guys ya. Oke guys, itu kenapa ada suara kayak gitu ya? Apaan sih? Ini suara apaan sih? Oke, di sini ini ada mukanya Woody, tapi ini penuh darah guys ya, dan gak paham juga gue guys, ini kenapa kayak gini? Gimana guys? Oke, kita bakalan coba ya lanjut. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Wih. Ada mainan yang kembar itu ya, yang alien kembar itu, guys. Lah. Oke guys, jadi tiba-tiba kepala si Rex ini meledak, guys. Apaan sih? tiba-tiba mati guys. Dan jadi sekarang kita jadi potato head ya kalau gak salah namanya. Ini yang kentang bisa dibongkar pasang itu guys. Yaudah, di tempat yang sama masih. Dan bentar guys. Di tempat yang sama ya. Jadi di sini kita bakalan coba jalan saja. Oke, jalannya tuh kenapa gitu guys? Yaudah, let's go. Oke, pelan-pelan. Wih, busnya dibakar guys. Gua kaget guys, tiba-tiba ada Woody gak ada kepalanya cuy ngejar. Kalian terakhir sih yang jumpscare sih gak ngagetin guys. Cuma tiba-tiba ada ada Woody gak ada kepalanya guys, ngagetin ya. Yaudah. Itu kenapa bisa gitu guys ya. Yaudah, kita lanjut saja. Sekarang kita ganti lagi guys, ini apa ya? Ini gue gak tahu namanya guys, tapi ini jelas ada ya di Toy Story. Jadi gue gak tahu ini guys namanya siapa. Dan
Ya udahlah, kita bakalan coba lanjut. Oke, dan sekarang guys, ini gak ada apa-apa cuy, gak ada suaranya, gak ada musiknya. Wah, ini bener-bener aneh sih game ini cuy. Let's go. Oke. Ntar tiba-tiba dikejar Woody guys. Oke, pelan-pelan. Yoi. Ih. Ada si Woody guys. Dan tiba-tiba ada suara. Eh kok gitu? Itu apaan barusan guys? Eh mati ya? Ya, game over guys. Berarti kita harus cepet ya. Berarti kita harus kabur cuy. Ya, ini dia. Tadi kita tuh gagalnya di sini tadi cuy. Kita gak cepet turun guys. Kita kebanyakan cincong guys di atas ya. Yaudah, kita bakalan langsung saja naik nih. Let's go. Dan ini sepi parah guys. Let's go. Kesini kan tadi. Nah, kalau gak salah tadi tuh. Nah, ketemu Woody dan Woody-nya hilang. Kita langsung kabur saja guys. Soalnya kita dikejar sama itu guys, duri-duri di atas guys ya. Kita harus kabur buruan. Dan kita gak bisa lompat sekarang. Siap. Bisa lompat guys, beneran deh. Ih. Eh, kita jatuh guys. Oke. Kita gak bisa lompat cuy. Gagal lagi kak. Oh, namanya Rocky. Oke guys, jadi namanya ini adalah Rocky. Kok gini guys? Waduh, ini apaan dah? Beneran dah, ini apaan guys? Kenapa malah gini guys backgroundnya ya? Backgroundnya ini Woody-nya tuh ngikutin guys ya. Dan itu Woody-nya kepalanya berubah-ubah guys. Dan itu cukup, ya cukup ngeri sih. Sebenarnya cukup ngeri guys. Oke. Apa yang bakal kita temuin tak lagi? Eh. Oke. End bad. Oke, apakah ini menjadi bad ending? I'm done toying with you. Apaan sih? Apaan ini guys? Si Woody gak jelas ya? Barusan tiba-tiba ada kepalanya cuy. Yaudah, ini apa ini? Oke. Now, I will destroy you. Oke, kita bakal dihancurin guys katanya ya. Dan oh, kita dikasih ini guys pilihan. Kita bisa ikut si Woody atau tidak. Jadi gimana guys ya? Kita atur strategi kali ya. Katanya guys, kalau misal kita gak ngikutin, itu katanya kita bisa langsung game over cuy. Jadi kita bakalan join saja kali ya. Gimana guys? Kita join aja ya. Let's go. Oke, jadi dia ini bakal ngancurin mainan lainnya guys ya bersama gitu. Karena si Rocky ini bergabung gitu guys. Eh. Goodbye Rocky. Ya, gagal guys. Berarti kita harus milih no ya. Ini, nah ini kita kembali lagi di sini guys. Jadi, yap ini cukup ngeri sih. Ini cukup ngeri sih. Backgroundnya ini parah banget sih guys ya. Dan gak ada musik-musiknya juga cuy. Ini sepi banget guys ya rasanya. Oke, kita kayak gini lagi. Ayo buruan 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 cuy. Gua penasaran coy.
Kira-kira kalau misal kita pilih no, tuh. Oke. Nah, tadi kan kita milih yes, jadi sekarang kita bakalan milih no. Apa yang bakal terjadi sama kita? Let's go. Oke. Oke, guys, ini kepalanya kenapa terbang gini, guys? Wait. What the hell? Oh, caranya gitu, guys. Oh, kita jangan sampai kena petir ya. Walah, wait, hati-hati petir. Kita harus hampir aja. Oke, kita malah kena petir, guys. Ya ampun. Wah, ini ngulang lagi sih. Hampir aja, guys. Hampir aja. Oke, kita hampir aja kalah. Kena petir, cuy. Ini gue sudah coba beberapa kali, guys, ya. Dan semoga kali ini kita berhasil melawan si Woody. Let's go. Masih belum, cuy. Belum bisa, guys. Oke. Wah, susah banget sih ini, guys. Hampir aja, cuy. Hampir aja, guys. Hampir aja, cuy. Hampir aja. Let's go. Semoga aja kita di tempat ini berhasil, guys. Yes, berhasil, guys, akhirnya ya. Kita berhasil melawan si Woody. Dan I did it. Oke, guys, kita berhasil melawan si Woody, guys, dan ya, si Woody-nya tepar, cuy. Ya udah. Jadi, Oke, guys, kita berhasil. Room-nya akhirnya ruangannya itu, guys, kembali normal, enggak kayak tadi. Thank you. Oke. But all my friends are still there. Tetapi teman-temannya pada mati semua, guys. Tetap mati ya. Yah. Woody dead body. Oke, ini adalah badan dari si Woody. Yeay. Kita berhasil, guys. To be continue, ada lanjutannya, guys, ternyata. Dan yep, di toystory.exe kali ini, tapi kita berhasil, cuy, untuk menaklukkan si Woody. Oke, to be continue, berarti ini good ending ya. Kalau yang bad ending tadi kan game over gitu, guys, ya. Oke, to be continue, dan kita nunggu sampai kapan nih ya. Kayaknya sih udah, guys, ya. Ya udah deh, guys. Kayaknya sih untuk toystory.exe seperti ini, kita berhasil menaklukkan si Woody. Dan yep. Ini termasuk ini sih game yang cukup menantang, guys, ya. Tapi untuk horornya sih kurang sih kalau menurut gua, guys, ya. Cuma ada beberapa jump scare sih tadi di awal, dan kalau menurut gua sih ya cukup keren sih untuk game ini, guys, ya. Ya udah deh. Jadi kayaknya sih untuk video kali ini sampai di sini dulu, guys. Kita bakalan coba nanti, kalau kalian banyak setuju, kita bakalan ngelanjutin kelanjutan dari toystory.exe ini. Oke, mungkin kalian ada yang tahu nama dari kelanjutannya, mungkin toystory.exe 2 atau beda nama, guys, ya. Silahkan komentar di bawah. Oke, ntar kalau misal kalian banyak sekali yang setuju, kita bakalan ngelanjutin toystory.exe ini, guys. Oke, jadi ya, terima kasih, guys, buat kalian yang sudah mampir, sudah like, sudah share. Terima kasih banyak. Gua bakalan pamit dulu, dan kita bertemu lagi di game horror berikutnya. Gua Ras Gaming, stay with me and see you in the next video, guys. Bye-bye.